hitung guys. Ini akhir tahun nih, tanggal 31 Desember. Salah satu mood booster gue tuh adalah gue harus potong rambut. Dan ini tahun baru kali ini gue mau ganti model rambut sama Nadir. Dan gue tadi mampir di tukang nasi, gue bawa nasi. Kenapa? Karena Nadir katanya nyiapin makan siang terakhir tahun 2022. Let's go. Ini sebenernya tutup, buka buat aku dulu. Assalamualaikum. Laper nih buat nasi nih. Dari tukang nasi aku bawa ini. Ada tukang nasi, aku minta nasinya di iniin. Nah, aku mampir ke tukang nasi, aku minta satu termos bawa tuh. Tuh kita makan. Ini katanya enak banget semuanya. Enak. Eh, apa udah makan? Belum, gua nungguin lu. Ya, 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 jangan marah-marah terus. Tapi gua mau feeling, Bang. Ada feeling sini, ada di. Sebelum di gulung di perm, namanya di perm ini biar nggak terlalu jumping, ini mungkin kita bersihin dikit. Pertama bagian belakang nih, ini nggak bakal bisa juga digulung yang segini, jadi yang ini dibuang aja. Yang bagian atas nih yang bisa digulung enggak, nah ini masih bisa digulung sampai batas ini guys. Nah ini di pala lu peyang ya? Ya Allah Bang, gak usah disebutkan dari dulu. Peyang tau sih? Peyang? Kan dari dulu Abang gak usah sok di pura-pura banget orang di awal. Udah deh Bang, usah deh. Rambut ini rambut terpanjang sepanjang hidupku. Bu Reni sekarang sama Abang katanya mau dibikin beda lagi. Menyambut 2023. Setelah sebelumnya kan kemarin di... Siapa? Jangan bilang dulu. Ya bilang-bilang orang gue juga. Pokoknya kok kesini tuh aku tuh ini aja pasal aja Abang mau ngapain. Anggap aku ada kanvas putih, bersih, mulus. Abang tinggal berkarya. Kayaknya di antara semua langganan Abang aku yang paling pasrah dengan apapun. Aku dia Abang paling enak dibully. Abang 20 tahun ada paling enak disiksa. Ember. 20 tahun ada enggak sih, Bang? Ada. Ada kurang lebih 20 tahun aku dipegang sama Abang. Dari perjaka sampai yang di aki-aki. Aki-aki lu ini. Nih, yang ngomong nih, ini. Oh. Untung pakai tebel. Iya. Oke, kita mulai ya. Aku OTW kameramen ini masih pakai HP kameramen OTW. Kita mulai. Rambut baru untuk tahun yang baru. Itu apa namanya? Dendeng basah. Hah? Dendeng basah. Oh, Ibu ini. Itu tuh jengkol itu paling best tuh. Gue suka jengkol. What? Aduh enak banget ini. Best nih best. Oke. Okay. Oh, ini aslinya nih, ini ada ya, asin. Ada cuminya juga. Sambil makan keriting rambut enggak masyaallah. 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 Begitu sulit. Obatnya berapa lama Bang?
Obatnya cepat. Gulung ini yang lama. Ini kuncinya di sini. Gagal di sini, gagal semuanya. Jadi harus benar-benar rapi. Ada nggak ada yang longgar dan rapat semua kena. Ya. Nah, sampai ke ujung, ujungnya jangan sampai ada yang terlipat. Udah digulung, rusak deh. Ini kertas apa sih? Tisu biasa? Bukan. Namanya kertas Tony. Tony. Tony ya. Karena ditemukan oleh Tony. Ini menyerap ini buat apa? Menyerap obat juga, terus membantu merapihkan gulungan. Okay. Kalau langsung nggak pakai ini, langsung aja gitu, lepas dia semua. Bang, tren 2023 itu emang kayak gimana sih, Bang? Kalau buat gue sih nggak ada tren-trenan. Setiap tahunnya? Iya, tapi pasti ada. Sekarang ini lagi, ya mode trennya wavy, rambut-rambut messy, yang klasik-klasik. Itu tuh masih, itu ada. Cuma kalau mau tanya soal tren, ya itu. Tapi kalau abang tidak pernah mengikuti tren, nggak. Tabrak aja. Kalau gue suka dan gue seneng, itu berarti lagi hits. Ini bentar lagi juga orang-orang pada minta curly, ini wavy. Udah banyak loh. Sekarang tinggal pakai obat. Di obatnya masukin. Nah, kalau orang nih masang ini asal yang penting ini ketutup. Iya, fungsinya buat biar airnya enggak air. Tapi orang kan butuh keren juga, ya enggak? Sekarang ini permnya, obatnya. Bau tai emang. Bau tai. Untung udah makan gue. Justru bau tainya itu yang bikin jadi nafsu makan. Bukan. Iya. Curly-nya. Itu sampai ke akar ya, Bang? Iya dong. Lu kayak pertama kali aja. Lupa. Model apa lu yang gak bikin? Jadi guys, semua model rambut pernah saya cobain. Warna, keriting, botak, gondrong, cepak. Istilah kasarnya, lu jadi kelinci percobaan gue. Gitu. Bau kan? Bau got kan? Anggap aja lu lagi di got, boker. Oke guys, kita tunggu sampai kurang lebih 2-3 hari. Putuslah rambutku. 20 menit.
guys, sudah selesai. Ini dia rambut terbaru 2023. Ding ding buat gue. Tapi sebelumnya juga udah baik yang gini juga, oke? Okay? Okay. Anak TikTok banget ya, Bang? Yes. Oke, okay, guys. Thank you. Bye-bye. Assalamualaikum.